Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semua, selamat datang kembali di channel Alvarimek. Apa kabarnya nih sobat-sobat semua? Baik ya. Oke nih sobat-sobat semua, jadi di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan tutorial tentang cara menambahkan nomor telepon di Bukalapak. Jadi saya harap kepada kalian semua untuk menonton video ini, jangan di skip-skip karena paling cuma berapa menit sih ya, gak sampai 5 menit kok video ini ya, saya janji kepada kalian. Jadi anti skip-skip untuk kalian sendiri juga ya teman-teman ya, biar tidak ada kendala yang tidak diinginkan, entah itu error atau sebagainya. Jadi saran saya, kalian nonton sampai habis, jangan di skip-skip. Oke, makasih. Kita langsung saja masuk ke langkah pertama. Langkah pertama yang harus sobat-sobat lakukan adalah masuk ke Bukalapaknya. Masuk ke Bukalapak, kemudian masuk ke bagian akun seperti ini. Akun ya, paling pojok sendiri, paling bawah, paling pojok. Kemudian masuk ke paling pojok tapi di bagian atas, paling atas sendiri seperti ini. Setelah itu pilih nomor telepon. Nah, telepon ini masih belum ya, belum dilengkapi karena saya belum menambahkan. Nah, di tutorial kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya menambahkan nomor telepon. Caranya itu cukup mudah teman-teman, tinggal kalian pilih nomor teleponnya. Nah, tinggal isi nomor telepon kalian. Di sini saya sensor ya teman-teman ya, soalnya privasi buat WhatsApp juga. Oke, ini password kalian, ini juga saya sensor ya teman-teman ya. Nah, jika sudah seperti ini, akun Anda telah diupdate. Tinggal klik aja OK. Nah, cukup mudah teman-teman cara menambahkan nomor telepon di Bukalapak. Semoga bermanfaat buat kalian semua, buat kalian yang para penjual di Bukalapak. Semoga lancar dagangannya. Amin 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 amin. Oke deh, gitu aja untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Bye. Yuhu. Jabara, ba, 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 ba.